Guys, saya akan merekomendasikan game-game di bulan Agustus ya. Game-game ya 5 game terbaik di Android. Ya bulan Agustus ini. Mungkin di bulan September nanti ada game baru. Nanti saya akan dan komen aja. Masuki bulan Agustus seperti biasa, kami akan memberikan daftar-daftar game yang bisa kamu mainkan di Android. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa game atau merekomendasikan 5 game terbaik di Android. Dan yang belum subscribe ya subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian, dan langsung saja intro. Number 1. Masuk ke video gamenya langsung guys. Zona mati TPS aksi. Sesuai dengan judulnya, Dead Zone Ation TPS merupakan game thrill person shooter TPS yang tampil dengan visual yang cukup mengagumkan. Tak hanya visual, mengendalikan dalam game ini juga sangat baik, di mana kamu akan menggerakkan seorang pasukan bersenjata lengkap untuk mengalahkan monster. Untuk bisa bertahan hidup, sayangnya game ini hanya hanya menghadirkan mode camping dengan 3 tingkatan kesulitan. Walau masih memerlukan banyak perbaikan dan menambah, tapi game mobile satu ini layak untuk kamu coba. Dan kalau mau download game ini, ya downloadnya di deskripsi. Dan lanjut ke game kedua. Number 2. Lanjut ke game kedua. Spirit Sprint. Urutan kedua terdapat game casual berjudul Spirit Sprint. Kalau salah dikoreksi ya. Game mobile buatan Delta Realit. Kalau salah juga dikoreksi nih. Susah. Ini sangat cocok untuk menemani kamu di kala waktu segan. Tampil dengan visual 2D, kamu akan ditugaskan untuk mengendalikan arwah yang dapat bertransformasi menjadi hewan-hewan lucu. Bawa arwah tersebut untuk melewati setiap rintangan hingga kamu bisa terbebas dari curi. Ya lanjut saja ke game selanjutnya guys. Ini ya lanjut ke game selanjutnya. Number 3. Lanjut guys. Ninja Crane 3D Sniper. Jika kamu sedang mencari game aksi yang menantang, mungkin game mobile berjudul Ninja Crane 3D Sniper Shooting Season game ini bisa kamu coba nih. Pasalnya, game ini tampil dengan visual 3D yang cukup baik, apik, dan gameplay yang cukup baik. Game ini mengingatkan pada game Sniper Elite karena tampilan dengan first person shooter. Bedanya, kamu akan beraksi menggunakan panah dan menjalankan misi yang kamu lalui lah di setiap level. Dan lanjut ke game selanjutnya. Number 4. Lanjut. Remfile 2. Sukses dengan seri sebelumnya, Spuege, susah kali sih. Kalau saya koreksi tadi, game kembali merilis File Break 2. Yup, game ini masih menyuguhkan gameplay yang sama, hanya saja lebih menantang dan tampilan dengan efek-efek yang lebih baik. Tugas kamu cukup sederhana, yang menarikkan mobil yang remnya belum dan menghindari setiap rintangan. Pastikan mobil yang kamu kendarai tidak tertabrak dan melaju jauh, sangat jauh. Dan lanjut ke game selanjutnya. Ini ya cukup singkat sekali videonya. Dan mungkin hanya Number 5. Yes, mungkin berapa 5 game ya. Ini game terakhir ya. Lihat, Meter is Chowming M. Penghasilan kena pajak cukup sukses dengan Sai Sensei ya, namanya itu. Kebangkitan kini Youju telah merilis permainan terbaru konsel, yaitu GOT. Musim dingin datang, game mobile mengusung grand real time strategi RTS, dimana kamu akan membuka strategi dalam membangun kerajaan. Nantinya kamu akan bertemu dengan tokoh-tokoh dari warlaba Game of Thrones, kalau saya dikoreksi ya. Nah, buat kalian pernah main game ini atau yang sudah download terus dihapus lagi karena memorinya penuh misalnya, nah komen saja di bawah dan like dan subscribe, komen dan share teman-teman kalian.
Nah, sudah. Ya, mungkin video ini sampai sini. Saya udah 6 hari gue ngedit. Kasihan. Nah, lanjut. Lanjut, udah beres, dah.